Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Halo dulur, selamat pagi, selamat siang, selamat malam yang menonton ini ya. Dulur, hari ini saya mau memasak kanggo majikan ya. Sebelumnya matur suwun yang sudah mampir ke channel saya dan yang sudah subscribe, aku matur suwun banget. Semoga Allah yang membalas kebaikannya sampean ya dulur. Matur suwun, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu. Oke, terima kasih. Hari ini saya mau memasak ini telur dulu ya. Ini saya iki jamur ya dulur. Iki jamur apa jenenge? Enoki ya popo. Iki namanya kalau di Hongkong itu kamku ya. Kamku ini telur, saya menggunakan 6 telur. Terus ini daun bawang sama ini sudah tahu belum? Ini namanya Joybo. Ini ya, Joybo ini agak asin-asin gitu ya rasanya. Nah, sebelumnya iki nanti kamu kune jamure tak jus soe dulu ya dulur, direbus sebentar lalu di gengkon soe, terus baru diaduk sama telur ini. Nah, lalu saya mau masak ini apa kisinya sayure pak jo cai iki lek bahasa Indonesia ini apa? Nah, iki pak jo cai ya dulur, kalau bahasa Indonesia nya apa aku belum tahu ya. Kalau di Hongkong namanya Pak Jo Cai, dan ini saya pakai ayam, daging ayam, tak iris panjang-panjang seperti ini. Ini tadi sudah saya iyip, tak bumbu ini siau, biasalah kecap asin, terus sadong ki apa sih lali aku, gula, terus pakai taofen, terus sama wujufen ya, ojo lali dikasih merica bubuk. Nah, terus iki aku pakai telur hitam iki baitan ya dulur ya. Nah, sudah tahu belum? Nanti saya iris kecil-kecil gitu ya. Terus ini ada jahe, ini buat kwantong sup ya, yang ini, dan ini digoreng. Nah, sebelumnya iki tak bumboni dulu ya, iki telurnya ya dulur ya, ambil bumbu dulu. Nah dulur, saya bumbuin telur dulu ya. Saya kasih tepung maizena sedikit saja, segini ya telur. Lalu ini ada kaifen seperti Royco ya, saya pakai yang ini. Dan lalu saya tambahkan merica bubuk, sebentar saya ambil dulu. Ini saya tambahkan merica bubuk, nah segini, lalu diaduk ya telur. Sambil mengaduk, saya mau merebus air buat jutsoy ini, kamkunya ya telur. Saya rebus jamurnya dulu ya telur, tidak perlu lama-lama, sepenting layu gitu aja udah. Ini angkat tiriskan ya telur. Oke dulur, ini sudah saya aduk sampai rata ya. Ini tadi bumbunya, lalu saya masukkan ini Joybo-nya. Lihat kan? Ini Joybo. Lalu daun bawang. Setelah itu ini kamkunya. Kamku ini tadi setelah dicuci diperas sampai enggak ada airnya ya dulur ya. Sampai ada airnya ya. Oke, lalu diaduk sampai rata, tinggal digoreng dulur. Oke dulur, saya sudah panaskan wajan dan ini tinggal saya goreng ya dulur, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil goreng telur, ini airnya sudah mendidih buat wontong. Saya ambil jahe dulu ya telur.
masukkan jahe dulu, rebus sebentar. Oke, dulur, airnya sudah mendidih. Ini sudah saya rebus sekitar 5 menit ya. Ben apa itu? Jahe ini ben rebus di air. Terus saya tambahkan ini gula, sedikit gula. Lalu garam sedikit wae. Ben warnanya hijau. Sedap, cuma garam sama gula ya dulur. Lalu masukkan ini sayurnya sedikit demi sedikit sampai habis ya dulur. Pak Jo Cai Kwantong ini, maaf ya suaranya di luar tadi berisik dulur. Rebus dulu sampai mendidih ya dulur ya, nggak usah ditutup, biarin aja. Nah dulur, ini sudah mendidih. Nah lalu langsung saja masukkan ayam ya. Ini ayamnya, masukkan ke sini. Sampai habis. Telur lalu diaduk begini, tidak perlu direbus lama-lama ya telur supaya enggak keras. Ini ayamnya, lalu setelah itu masukkan ini baitan tadi, telur hitamnya sudah saya potong kecil-kecil segini. Begini aja ya. Oke, udah. Tunggu mendidih sekitar 5 menit. Oke dulur, ini hampir matang. Coba lihat ini ayam. Ayamnya ya. Nah, ini ayamnya sudah, aduh, kelihatan enggak? Segini aja sudah matang ya dulur ya. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama itu keras, enggak enak. Oke, siap. Matikan kompor. Oke, dulur. Sudah matang. Nah, seperti ini. Ini supnya ya. Kwantongnya sudah matang. Pokoknya kalau ngerebus ayamnya, kalau sudah sayurnya mendidih, itu langsung dimasukkan sekitar 5 menit. Langsung matikan api ya, dulur. Jangan terlalu lama supaya ayamnya itu nggak keras. Kalau gini ayamnya enak. Oke dulur, dan ini telurnya tadi, telur sama kangkungnya. Oke, terima kasih dulurku. Mantap suan dulur yang sudah menonton videoku ini sampai habis ya dulur. Jangan lupa di subscribe, subscribe dulu yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak. Dan saya tidak bisa membalas apa-apa, yang membalas hanya yang kuasa ya dulur. Semoga panjenengan diparingi rezeki sing oke, melimpah turah ruah oke, pokoknya paringi sehat oke. Tunggu video gue selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.